Kitab Amsal pasal 17 Makan roti kering disertai ketentraman lebih baik daripada makan daging setiap hari disertai pertengkaran Seorang hamba yang bijaksana akan berkuasa atas anak-anak tuannya yang jahat dan akan mendapat bagian dari harta milik mereka Api memurnikan emas dan perak tetapi Allah memurnikan hati Orang jahat senang bergaul dengan orang jahat pembohong dengan pembohong. Mengejek orang miskin sama saja dengan mengejek Allah yang menciptakan mereka. Ia akan menghukum orang yang bersuka cita atas kemalangan orang lain. Mahkota orang yang sudah lanjut usia adalah cucu-cucunya. Kemuliaan seorang anak ialah ayahnya. Kebenaran tidak diharapkan dari seorang pemberontak dan kebohongan tidak diharapkan dari seorang raja. Uang suap adalah seperti permata bagi si pemberi yang menggunakannya akan menjadi makmur, kasih melupakan kesalahan, membangkit-bangkit kesalahan, memutuskan persahabatan yang paling akrab sekalipun, memberi teguran kepada orang yang berakal budi lebih bermanfaat daripada seratus pukulan cemeti pada punggung orang yang bebal, orang jahat hidup untuk berbuat jahat. Mereka akan dijatuhi hukuman yang berat. Lebih aman bertemu dengan beruang betina yang kehilangan anaknya daripada bertemu dengan orang bebal yang terjerat oleh kebodohannya. Jika engkau membalas kebaikan dengan kejahatan, maka seisi rumahmu akan kena kutuk. Pertengkaran yang sudah dimulai sulit sekali untuk dihentikan. Karena itu, janganlah memulainya. Tuhan membenci orang yang mengatakan bahwa jahat itu baik, dan baik itu jahat. Tidak ada gunanya mengeluarkan biaya untuk mendidik orang yang tidak mau menerima didikan. Sahabat sejati selalu setia, dan orang yang memberi pertolongan pada waktu diperlukan adalah bagaikan seorang saudara. Membubuhkan tanda tangan pada surat utang orang lain sebagai jaminan utangnya adalah perbuatan yang tidak bijaksana. Orang berdosa suka bertengkar, menyombongkan diri, berarti mencari kesulitan. Orang jahat menaruh curiga terhadap semua orang dan akan jatuh ke dalam kesulitan. Tidak enak menjadi ayah seorang anak yang bebal, hati yang gembira bagaikan obat yang manjur, tetapi semangat yang patah membuat orang sakit. Menerima suap untuk memutarbalikkan kebenaran adalah salah. Orang yang berakal budi mengejar kebijaksanaan, tetapi tujuan orang bebal tidak menentu. Anak yang bebal mendukakan ayahnya dan mendatangkan kepahitan bagi ibunya. Alangkah piceknya mendenda orang benar karena perbuatannya yang baik dan menghukum orang berbudi luhur karena perbuatannya yang mulia. Orang yang penuh pengertian dan tidak banyak bicara adalah orang bijaksana. Orang bebal sekalipun dianggap bijaksana pada waktu ia diam. Karena itu, sebaiknya ia tutup mulut.